Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Arema hari ini, rumor transfer pemain Arema paruh musim Liga 1 2021 terkini. Rumor transfer pemain Arema di paruh musim Liga 1 2021 sudah berembus, bahkan sebelum transfer window dibuka pada 15 Desember 2021 lalu. Lantas, siapa saja pemain yang dikabarkan merapat ke Arema? Nama-nama pemain yang akan direkrut Arema itu mulai bermunculan di media sosial belakangan ini. Namun, sejauh ini belum ada sumber valid yang menyebut kepastian merapatnya mereka ke skuad Singoedan untuk putaran kedua. Jangan berharap pada manajemen klub untuk memberikan keterangan resmi untuk menanggapi rumor-rumor yang beredar. Kalaupun ada, pasti statement normatif ala kadarnya. Inilah rumor transfer pemain Arema baru musim Liga 1 2021 terkini. 1. Sadil Ramdhani. Nama Sadil Ramdhani menjadi pemain pertama yang dikabarkan bakal memperkuat Arema di putaran kedua Liga 1 2021. Nyatanya, si pemain saat ini masih punya ikatan kontrak dengan klub Malaysia Sabah FA. Kalau mau bersabar, bisa saja Arema menunggu hingga kontraknya habis pada akhir Desember ini. 2. Makan Konate. Makan Konate menjadi mantan pemain Arema yang paling dirindukan Aremania agar bisa kembali ke Malang selepas dari Arema di akhir Liga 1 2019. Gelandang asal Mali itu sempat main di Persebaya Surabaya di Liga 1 2020, lalu ke Terengganu FA Malaysia. Kendalanya, jika memulangkan Konate, Arema harus mencoret satu dari empat nama pemain asingnya. Wis lagi gak mungkin lah. 3. Ruji Utomo. Sama halnya dengan Makan Konate, Ruji Utomo juga pernah bermain di Arema pada Indonesia Soccer Champion ISC A 2016 lalu. Kesempatan untuk memulangkan bek tengah asli Jakarta itu terbuka jika Arema mau menunggu kontraknya dengan Penang FA Malaysia habis pada akhir Desember 2021. 4. Sandi Sute. Sandi Sute merapat ke klub Liga 2 Persis Solo setelah dilepas Persija Jakarta. Namanya sempat diminati Arema sejak Liga 1 2020. Kini kabar ketertarikan itu muncul lagi meski Sandi masih fokus membawa Persis Belaka di babak 8 besar Liga 2. Namun peluang merapat itu sebenarnya kecil mengingat stok gelandang pertahan Arema sudah lebih dari cukup. Lagi sih nggak perlu lek menurutku. 5. Rizna Prahala Benta. Pemain muda Persik Kediri musim ini, Rizna Prahala Benta, diyakini cocok dengan gaya permainan Arema yang cenderung keras. Tak heran jika pemain asli Kediri itu dihubung-hubungkan dengan Arema. Terlebih kabarnya Arema kini tengah mencari sosok pemain berposisi fullback serba bisa. 6. Fabiano Beltran. Fabiano Beltran merupakan sosok yang tak asing lagi bagi Arema. Pemain naturalisasi asal Brasil itu pernah memperkuat Arema di GNB League 2015 silam. Kini usianya yang memasuki 39 tahun, pemain Persis Solo itu membuka peluang beruni di skuad Singoedan. Kabarnya sudah ada kesepakatan dengan manajemen klub, tinggal menunggu Persis gagal di babak 8 besar Liga 2 saja. Dungaknoe gagal ya Persis ya. Yang ketujuh, Alfat Fatir. Satu lagi pemain Persis Solo yang digadikan sebagai rekrutan anyar Arema yakni Alfat Fatir. Bek sayap pinjaman dari Persija Jakarta itu disebut-sebut bisa saja merapat karena Arema disebut-sebut tengah mencari fullback pelapis. Tentunya syaratnya sama, yaitu menunggu gelaran Liga 2 usai. Wis dang Mario, wis Liga 2 wis. Selain nama-nama itu, sebenarnya ada potensi Arema mendatangkan penggawa berlabel Timnas Indonesia. Yo tapi ngono, nunggu Piala AFF segera berakhir. Sun wis nonton rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.